ขอบคุณครับต้องเลยนางครับตอยนางเต้าหงะสีครับตัวสังคืมนางขอบคุณครับมอนมับริบังกัOke tapi kalau misalnya dilihat dari tampilannya udah kayak raja-raja Thailand gaya di belakangnya juga tahu nggak ini apa ini adalah tahu nggak sih Ghost to Thailand ini nggak lagi di Thailand ini lagi ada di Puncak Bogor. My goodness. Hi. Tapi Tante, hari ini kita mau masak, masaknya apa aja nih? Nasi goreng nanas. Karena biasanya kalau Thailand tuh dia agak ada rasa seger-segernya. Betul, pakai nanas tuh segernya. Just the thing. Kita mau coba langsung masak? Siap. Sikat, oke. Okay. Let's get away somewhere warm without a care. Grass is green, sugar kisses salty air. Yeah. Oh, this is so fast though. Put on your shades, the sun is getting in our eyes. Live for the night, brighter than the open sky. Think of screaming when I fire it up. Flashlights gleaming when I hit the club.Yes, another meal for today. Ini dia namanya shaking beef. Apa ini shaking? Nanti bakal kita tanya-tanya. Tapi yang jelas lihat dong, warnanya udah sama kayak warna baju saya. Tante, alright, so there you go, another meal. Let's go. Okay. Apa yang harus dimulai sekarang? Ini daging ini penting. Oke. Okay. Wagyu ya. Oke, okay, jadi wagyu ini kenapa dia jadi shaking-shaking? Apakah karena dia juicy? Jadi dia goyang-goyang? Juicy dan nggak boleh overcook. Ah, oke. Okay.I see. Wow. Wow. Panas tak? Panas tak? Kuning tapi. Coriander. Yum.Bon appétit! There you go! Ini dia menu berikutnya kita punya shaking beef. Oke, okay, sekarang saya udah bareng sama Tante di sini deh. Udah makanannya udah jelas banyak banget. Tante, yang mana yang pertama kali harus saya cicipin?Pasti salad. Salad nih, oke. Okay. Salad mango salad. Mango salad. Kita. Mango salad. I'll try ya. Salad mangga dan mangga muda ya. Oke. Okay. Ini wajib orang Thailand. Salad mangga. Asam nggak? Asam. Dia memang Thailand banget ya. Asamnya ada, pedesnya juga ada, tapi seger. Seger, pasti harus seger. Dan itu tuh kalau misalnya dilihat, jadi kayak ada ininya, kacangnya juga ya.Terus dia pakai asam Jawa. Really? Iya. Terus dia ada jeruk nipis. Gulanya juga gula Jawa. Oke. Jadi si fish cake ini dicampur pakai saus Bangkok ini ya? Hai fish cake. Suka ikan nggak? Suka banget. Ini tuh rasanya kurang lebih kayak mungkin kalau versi Indonesia tuh kayak ini kayak siomay gitu ya? Yeah. Ada rasa ikannya.Dan benar, kalau ini rasa ikannya kerasa banget. Boleh kelewatan. Apa ada lagi? Mango sticky rice lah kalau itu di Tasi ya. Oh, tapi ini apa nih? Ini nggak pernah lihat kan? Ya, belum pernah. Ini tante yang bikin sendiri. Oke. Okay. Jadi karena di Indonesia kan banyak durian. Jadi ini tante bikin durian cake, steak, jadi...
Wow, look at them. Yeah. Aku mau ngicip, aku mau ngicip. Boleh. Enak, kenyal-kenyal gitu smooth. Dan rasanya anget. Oke. Okay. Bentar banget ya, sorry banget nih, karena saya mau menghabiskan semuanya, jadi saya butuh waktu. Tapi Jess, terima kasih banyak, Tante, terima kasih udah menemani saya di sini dan udah bikinin makanan enak banget. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi, jangan lupa tonton terus aja, tahu nggak sih, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Wah, enak banget. Saya mau nyobain mangga. We'll be right back.